أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semuanya apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam pada saat menghadap kepada Allah di Tursina, pada saat itu Allah memberikan kepada Nabi Musa satu karena apa? Diizinkan untuk mendengarkan firman Allah. Makanya dia mendapatkan gelar kalimullah, apa? Seorang yang diizinkan langsung mendengarkan firman Allah. Pada saat mendengar, saking nikmatnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, izinkan saya kepingin melihat kepadamu. Allah beritahu, ya Musa, tidak ada benda hidup dan kepadaku mereka bakal mati, dan tidak akan mereka hancur rumah semuanya, belum sekarang, nanti pada di akhirat. Makanya setelah orang-orang masuk surga, semua nikmat mereka terima, kemudian Allah tanya sama penduduk surga, ada yang kurang? Mereka, ya Tuhan, nikmat apa yang lebih dari semua nikmat sudah kita dapatkan? Ditanya semua, ada yang kurang? Tidak ada, bahkan lebih dari kita bayangkan. Itu nikmatnya surga. Kemudian Allah mengatakan, mau saya beri yang lebih dari surga. Pada saat itu mereka tanya, apa yang nikmat yang lebih dari surga? Dibuka hijabnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wujuh yauma idzin nadha, ada wajah yang berseri-seri ila rabbiha nadha. Kata Allah, setelah mereka diizinkan untuk melihat kepada Allah, baru mereka tahu semua nikmat surga tidak ada sama sekali. Setetes dibandingkan dengan diizinkan untuk melihat kepada Allah. Jadi pada saat itu Nabi Musa mengatakan kangen, Allah mengatakan belum waktunya, tak mampu. Kenapa? Nur Allah kali pancarkan alam habis semuanya. Karena Nabi Musa memaksa, ya sudah, lihatkan gunung itu. Begitu dipancarkan nur daripada Allah, habis lenyap bulunya, pingsan Nabi Musa semaput. Begitu dia sadar, dia mengatakan, ya Allah, sudah saya minta yang tidak. Tak mampu. Mata kita ini terbatas, terlalu terang, tak kelihatan. Anak bisa lihat matahari, layangan, melayang-layang, terus masuk rumah, ya laprak-laprak. Terlalu gelap tak kelihatan, terlalu dekat tak kelihatan, terlalu jauh juga tidak kelihatan. Ini keterbatasan kita. Nur seorang wali saja kalau dibuka, alam hilang. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Lau ta'lamuna ilmal yakin. Andaikan kata Allah kamu sampai bisa ke surga neraka bisa kelihatan. Andaikan sampai nul yakin semua akan ada dibukakan Allah kelihatan surga neraka. Makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini. Pada saat itu Nabi Musa saking senangnya dia mengatakan, ya Allah izinkan saya melihat, belum waktunya, nanti kata Allah ada saatnya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 144 dari para suratul Ar, apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Musa? Qala ya Musa, kemudian Allah beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, innistafaituka, sungguh kata Allah, saya telah memilih kamu dari mulai sisa pada saat itu, dari semua orang pada saat kami dipilih oleh Allah. Ini tak gampang apa Rasul pilih siapa yang dipilih oleh Allah. Makanya saya telah ambil itu dari pesan Allah mengatakan, apa kata Allah? Pilih untuk menerima syariatku wabikal, dan diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan firman Allah. Jadi Allah beritahu kepada, apa nikmat yang paling besar kalau kamu diangkat oleh Allah jadi Rasul? Apa nikmatnya? Siapa yang diangkat oleh Allah jadi Nabi? Apa nikmatnya kalau kamu diangkat oleh Allah jadi Wali? Itu khususiyah. Kata Abdul Qadir Jailani, itu pangkat bukan karena pemilihan, siapa yang dipilih sama Allah? Semua orang tidak mau terima diangkat oleh Allah. Rasulullah, semua paksaan sakaratin mau terima tidak mau terima, tetap Rasulullah diangkat sama Allah. Makanya Allah beritahu kepada Musa, saya telah memilih kamu. Dunia kafir lebih, kenapa? Dadarnya tempat paling hina kok dunia, fa'ala tempat paling bawah. Begitu iman dipilih sama Allah. Siapa yang bakal mendapatkan hidayat? Siapa yang bisa mendatangi sholat? Ini pilihan tidak gampang. Jangan dikira gampang, yang tidak diundang tidak pilih. Semua orang dengan azan, siapa yang mau datang itu dipilih sama Allah. Jangan kita sangka asal dengar, tidak bisa. Semua orang dengar kok. Yang jalan-jalan, ada orang yang jauh-jauh naik becak, mencari becak, berangkat berhenti sembahyang. Yang dipilih sama Allah. Innistafaituka, kata Allah, saya telah memilih kamu, kata Allah, dari semua manusia. Apa kata Allah? Bisa untuk menerima risalahku wabikalami, kata Allah, dan untuk mendengarkan firmanku. Kemudian Allah mengatakan, fakhud, oleh terimalah apa saya aku berikan kepadamu, pelajaran dengan baik, wakun, dan apa kata Allah, jadilah kamu jadi orang-orang yang syukur. Kamu diangkat oleh Allah, digerakkan oleh Allah, bisa sholat. Tidak gampang, jangan kira gampang. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah tanya sama sahabat, siapa orang yang paling hebat imannya? Kata sahabat, malaikat ya Rasulullah, paling hebat imannya. Rasulullah mengatakan, bagaimana mereka tidak beriman? Semua kekuasaan mereka, mereka di langit, lihat kekuasaan Allah, wajar kalau mereka beriman. Malaikat semua kekuasaan Allah tahu, kalau mereka beriman antas. Sahabat tanya, lalu siapa ya Rasulullah? Nabi dan Rasul. Kata Rasulullah, bagaimana mereka tidak beriman? Mereka terima wahyu, langsung diberi sama Allah. Kemudian sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu tidak beriman? Saya di depanmu. Tidak apa, mujizat tangan Rasulullah tur keluar air. Nah kalau sekarang ada ustaz bisa ngunu, waduh, tak cukup omai. Punya karomah gitu. Wah, penuh rumahnya, tidak cukup. Wong arek cilik temu watu ae tidak cukup omahe. Sahabat bilang, kalau gitu kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu tidak beriman? Saya apa tanya yang kamu tak dengarkan oleh Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa kalau gitu orang yang paling hebat imannya? Rasulullah mengatakan, nanti kata Rasulullah, ada umat-umat yang datang di belakang, mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan mereka bisa beriman. Tidak gampang. Alhamdulillah kita bisa beriman ini. Ini dari pilih tidak iso. Abu Jahal yang ngajari bukan Ustaz, Rasulullah yang ngajar. Kalau dia dalam apa? Tahu semua yang diajarkan, tahu betul, tahu Abu Jahal. Apa dia mengatakan? Semua yang diajarkan Muhammad betul. Cuma kalau saya menurut tidak. Tapi apa kan? Tidak tahu. Tahu Abu Jahal pintar-pintar bahasa Arab. Orang kafir kalau panggil dia Abul Hakam, orang yang bijaksana. Ditanya sama Khalid bin Syurek, ya apa kamu lihat Muhammad? Semua yang diajarkan betul, cuma kalau saya menurut tidak. Betul, betul, semua yang tahu. Kenapa? Tidak bisa Muhammad, kita tahu kita sama-sama kita kok. Tahu-tahu jadi Nabi, jadi Rasul. Wah, tidak bisa saya ini. Saya putuskan, tidak nurut. Mau apa? Bukan orang biasa. Siapa yang ngajar Rasulullah? Alhamdulillah. Makanya Allah beritahu kepada Musa, saya telah memilih kamu wahai Musa. Al-Quran, apa kata Allah? Thumma awratnal kitab, kemudian kami kata Allah yang mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang dipilih sama Allah. Dari semua yang dipilih bagi tiga, Allah mengatakan di antara mereka ada orang yang zalim, sudah dipilih untuk Al-Quran, cuma nek koper, nek sempat ngaji. Kalau ada kesempatan, Allah mengatakan faminhum zalim, ada di antara mereka yang zalim. Dan yang kedua apa? Bukan setengah apa? Sudah bisa, kapan cari nafkah, kapan cari ngaji, itu diatur waktunya. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang balapan untuk surganya? Sabiqu bil khairat, mengisi waktu dengan baca Al-Qur'an. Rasulullah itu menjelaskan ayat ini, sudah dipilih sama Allah. Yang dipilih sih dibagi tiga, ada orang yang zalim, ada orang yang sedengan, dan ada yang saya yang balapan surganya. Rasulullah mengatakan ada pun yang disebutkan oleh Allah sabiq, orang yang balapan, yaitu yang masuk surga tidak begitu hisab, langsung plung masuk surganya. Yang muktasid ditaruh sama Allah, hisabnya ringan, nanti masuk surga. Yang zalim kata Rasulullah ditaruh di lamanya pada masa, nanti masuk surga tapi belakangan setelah semua selesai. Allah mengatakan sekarang kamu masuk surga. Nunggu selesainya satu orang hisabnya 500 tahun satu orang. Bila seluruh dunia berapa miliar, berapa, satu orang hisabnya 500 tahun satu orang. Rasulullah mengatakan orang yang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Yang miskin masuk surga apa? Sama-sama beriman. Yang satu kaya, orang yang miskin hatinya sedikit, hisabnya sebentar langsung masuk surga. Itu selisihnya cuma setengah hari, berapa? 500 tahun kata Rasulullah. Sing kaya sing sedekah duit itu kondigio, kerja ya apa ya, sing miskin seguyonan bisa dari dada. Yang kaya masih tunggu hisabnya, berapa lama hidupnya? 40 tahun kayanya, hisabnya 500 tahun. Jangan kalau lihat orang kaya mata membelalak, apa hisabnya ngel. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa kata Allah kepada Musa? Kami telah memilih kamu. Siapa yang dipilih sama Allah itu orang yang untuk wakun, kemudian diajarkan oleh Allah, jadilah kamu kata Allah yang banyak kamu bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan wa katabna, dan kami kata Allah telah melihat filah dalam lebaran ini sebelum terima kitab Taurat, Suhuf Musa, lembar-lembar fil alwah. Allah mengatakan minggu segala sesuatu mau ikut nasihat apa saja dari sana. Jadi Allah beritahu, ini sebelum kita terima kitab Taurat yang kita baca Suhufi Ibrahim wa Musa ini, dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah, 40 hari Nabi Musa disuruh menghadap kepada Allah di Tur Sina, akan diberi oleh Allah Suhuf Musa. Begitu Nabi Musa berangkat, umatnya nyembah patung yang berbentuk ala sapi. 40 hari tinggal di guru ini, si ada Nabi Harun, tak direken Nabi Harun. Mereka diseratkan oleh orang namanya sama Musa, tapi Musa Samiri dari daerah Samirah. Diberi sama Allah kelebihan, dia bisa melihat dari bekas kudanya mereka bisa kelihatan. Kasaf katanya orang, bukan jaminan. Iblis kasaf, iblis kayak itu malaikat, itu jaminan, bukan jaminan. Nah, atau segala macam. Makanya Rasulullah mengatakan hati kita ini di antara dua jari-jari Allah, mau dilurus-lurus mau dibengkok, mau bengkok. Tiap hari minta sama Allah. Apa doa paling banyak dibaca oleh Rasulullah? Kata Siti Aisyah, Rasulullah banyak membaca doa ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikkan, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini tidak bahaya, jangan sombong. Kalau mau dibalik sama Allah sebentar rusak kita. Ini Musa Al-Samiri dan beliau dia bisa melihat bekas telapak kaki udahnya mereka bisa lihat. Tapi begitu disalahgunakan dilaknat sama Allah. Sampai dia membuat apa? Berhala yang berbentuk anak sapi, patung, tapi dari emas. Dari bekas tanah yang diinjak oleh kudanya malaikat jin dia ambil masukkan. Kalau kena angin bersuara persis suara sapi. Apa dia mengatakan ini Tuhanmu dan Tuhannya Nabi Musa, cuma sisipan jalan, lu percaya? Lu bayangkan sekarang Tuhan nih kaliannya hari-hari ya Toiba, ya Toiba tak bisa nyanyi, balik sore bisa membaik lu Lepas iso nyanyi, itu cuma ngok. Apa kata Musa? Ya ini Tuhan bantuannya Nabi Musa. Loh, percaya. Lah saiki iso nyanyi ya Thaibah, tambah sembah Bani Israil. Lu Tuhan iso nyanyi. Makanya Allah memberitahu kepada Nabi Musa, saya telah memilih kamu wahai Musa. Dan apa kata Allah? Terimalah apa saya yang aku ajarkan, terimalah. Wakun, dan ditutup oleh Allah, jadilah kamu sama orang-orang yang syukur. Wa katabna, dan kami sudah menetapkan semua berapa maksudnya segala macam nasihat ada di sana. Fil alwah, Allah mengatakan mau'izatan wa tadhkirah, dan penjelasan dari segala sesuatu. Fa khudha, terimalah kitab ini dengan kekuatan. Supaya itu belajar agama bukan kalau sempat, tidak boleh, harus sungguh apa, kerahkan waktumu untuk dunia, bantingkan untuk agama. Kalau sempat tidak bisa. Iqra, harus sebelum ada kewajiban sholat, baca dulu, ngaji dulu sebelum bayang. Iqra. Mustafa Shadiq Ar-Rafi memberikan gambaran ya apa Rasulullah terima Iqra, bukan seenak-enakan, dengan susah payah. Apa? Harus berada di Gua Hira selama berapa hari sampai sudah datang saatnya mereka datang, kenalan, dapat kenalan. Gelap, tempatnya sempit. Kalau kita pingsan ya pada tempat yang gelap didatang orang tidak kenal, tahu-tahu memerintahkan Iqra ya Muhammad. Asli Rasulullah buta huruf. Kenapa? Sengaja dijadikan supaya jangan ada orang menuduh Al-Quran karangan Rasulullah, memang buta huruf. Tahu-tahu mereka Jibril turun beritahu Iqra ya Muhammad, baca. Baca apa? Rasulullah mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Diterima? Tidak bisa. Kata Mustafa, itu sinyal supaya tahu tidak ada alasan orang aku tidak bisa ngaji, ngaji belajar sampai macam belajar, sampai yang belajar Al-Quran megap-megap tidak lancar, tiap huruf dapat 2 pahala. Jangan dibilang dosa, salah. Bacanya tidak lancar, cuma berusaha tiap huruf dapat 2 pahala. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam 1, alif sendiri, lam sini, mim sini, tiap huruf berapa pahalanya. Dan Rasulullah mengatakan orang yang membaca suratul Baqarah tiap ayatnya dijaga 80 malaikat, saking kita tidak kelihatan. Andai kalau kita tunjukkan apa pada saat kita baca alif lam, dapat malaikat yang jaga kita. Rasulullah kelihatan. Makanya Rasulullah kalau jalan, orang itu di belakang tidak boleh, jangan. Kalau jalan kanan kiri, yang di belakang jatahnya malaikat. Khallu dhahri lil, biarkan kata Rasulullah, yang di belakang saya jatahnya malaikat. Kamu kalau jalan kanan kiri, sahabat sungkan, tidak enak. Masa jalan di kanan kiri Rasulullah? Yang belakang jatahnya malaikat, bukan tuh Rasulullah, semua umat Muhammad bisa. Al-Quran, Iqra. Fakhudha biquwah. Nabi Musa diajari sama Allah, terima yang kekuatan, dengan kekuatan. Kerahkan tenaga semua untuk belajar agama, bukan kalau sempat, tapi kalau dunia banting tulang, peras keringat. Oh. Kalau belajar agama, kalau sempat, nek kober, tidak bisa. Fakhudha biquwah. Nabi Yahya diperintahkan oleh Allah apa? Dalam Al-Quran Allah beritahu ya Yahya khudil kitaba biquwah. Allah merintahkan terimalah apa yang diajarkan oleh Allah, kerahkan tenaga waktumu untuk belajar agama yang betul. Harus semua ini harus belajar sungguh-sungguh, bukan kalau sempat, bukan. Nabi Musa, Nabi Rasul diperintahkan oleh Allah fakhudha biquwah. Kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi, perhatikan Rasulullah terima wahyu pertama, tidak kenal, siapa orang tidak kenal, tahu-tahu diperintahkan Iqra ya Muhammad, baca. Gelap tempatnya, gua ini gua sempit. Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca, diterima, dicekap sama malaikat dia. Habis tenaga Rasulullah, beratnya malaikat Jibril tak berapa. Begitu Rasulullah dicekap, keringat belum keringat Rasulullah. Pada suatu hari Rasulullah dituruni wahyu, kaki Rasulullah ini nempel kaki seorang sahabat, nempel tok. Kata orang itu, tak pikir sudah remuk kaki saya, saking beratnya itu wahyu. Rasulullah duduk di atas ontanya, turun wahyu, dodok ontanya, bisa mati, bisa potong tulangnya ontanya. Ontanya kuat, kalau Rasulullah turun wahyu, turun ontanya. Rasulullah turun dari kendaraannya, Waktu ditulis suratul An'am, kata Asma, saya yang megang tali unta Rasulullah, tahu-tahu dodok unta tidak kuat, Rasulullah turun sampai selesai sambil mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci kau ya Allah Tuhan yang maha agung. Unta itu bisa mati kalau turun wahyu. Berarti Tuhan fa khudha biquwwah. Rasulullah perintah Iqra, jujur Rasulullah mengatakan saya tidak bisa baca dan terima alasan itu. Dak iso belajar terus. Dan apa kata Allah? Saya yang jamin. Allah mengatakan, kami siapa yang belajar Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah. Dari HP, dari apa saja silakan. Yang penting kau belajar. Fakhudha dikuas. Sekarang kita terima Al-Quran ini. Terima. Iqra. Setelah Rasulullah tenaganya habis dilepas oleh malaikat Jibril, diperintahkan yang kedua. Iqra ya Muhammad. Sampai dua kali kata mereka, baca ya Muhammad. Tetap Rasulullah mengatakan ma'ana tidak bisa, aku tidak bisa. Dipegang oleh malaikat Jibril kedua kali, habis sama tenaga Rasulullah, lemes Rasulullah. Tuh, iki karepe opo dak iso iki, tidak ada alasan. Dukul dua kali lepas oleh malaikat yang ketiga, Iqra ya Muhammad, baca. Ada sebagian riwayat yang mengatakan pada saat itu Rasulullah tanya, maaf apa yang saya baca? Saya tidak bisa baca, mau baca apa? Dipegang tiga kali oleh malaikat sampai habis tenaga Rasulullah. Sudah lemes, baru dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Mata Rasulullah pucat. Ini orang siapa tidak kenal. Supaya kita tahu sekarang, tidak ada alasan orang tidak mau belajar agama wajib. Fakhudha bikuah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, belajar, kerahkan kekuatanmu, tenagamu apa untuk betul-betul pelajari agama. Wa'mul, dan apa setelah itu Allah memerintahkan wa'mul qaumaka, dan perintahkan kepada kaum untuk menerima dengan cara yang paling baik, biasanya yang paling baik. Sa'urikum, nanti akan kami tunjukkan kepada darul fasikin, kata Allah, tempatnya orang-orang yang fasik. Jadi perintahkan oleh Allah, kamu dulu, setelah kamu ajarkan kepada orang-orang untuk menerima kitab Allah dengan cara yang baik semampumu, apa yang kamu bisa lakukan, tapi yang sungguh-sungguh. Biasanya kata Allah, Allah perintahkan kepada mereka apa untuk menerima ayat Allah dengan cara yang paling baik, dan Allah mengatakan sa'urikum, nanti akan tunjukkan oleh Allah tempat-tempatnya orang-orang yang fasik. Siapa saja yang sebelum dalam agama nanti akan dibukakan oleh Allah kepadamu. Kemudian pada ayat lanjutannya apa? Allah mengatakan sa'asrifun ayat, nanti kata Allah akan kami palingkan dari ayat itu, dijauhkan dari siapa? Allah mengatakan yang pertama alladzina, orang-orang yang sombong-sombong di atas bumi. Subhanallah. Orang yang sombong tidak bisa menerima agama ini, seakan-akan dia paling hebat, paling betul. Sombong tak bisa terima agama. Sa'asif, kata Allah akan kami palingkan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah apa? Allah beritahu kepada Musa, ya Musa, tahu kamu siapa orang yang diterima amalnya? Orang yang merendahkan diri kepadaku dan tidak pernah meremehkan orang lain. Tiap orang yang punya kelebihan amal sendiri-sendiri. Kita tidak tahu apa kelebihan orang dalam sendiri. Jangan suka meremehkan orang. Allah mengatakan seasif akan kami jauhkan, kami palingkan di siapa? Orang-orang yang sombong-sombong di atas bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.